Wah, iPhone 12 sudah diluncurkan. Pengen beli tapi bokeh. Gimana caranya ya? Tenang, opsi ini bisa jadi solusi bagi Anda yang ingin pamer punya iPhone baru tapi tidak punya uang. Caranya, ganti saja casing iPhone lama Anda dengan casing iPhone 12 terbaru. Baru-baru ini media Cina melaporkan aksesoris populer yang digilai oleh fans iPhone, yakni sebuah case baru yang bisa mengubah iPhone lama seperti iPhone X atau iPhone 11 menjadi sebuah replika dari iPhone 12 terbaru. Menurut laporan dari reporter media Finansial Tiongkok, pada pekan lalu ia berkunjung ke Huaqiangpei Longsheng Market, pusat penjualan elektronik di Shenzhen. Di sana sudah dijual case replika iPhone 12 terbaru. Dilaporkan harga penggantian case ini dimulai dari harga 450 yuan atau senilai 983 ribu rupiah untuk iPhone X dan 350 yuan atau senilai 765 ribu rupiah untuk iPhone 11. Ya, sebenarnya harganya cukup mahal untuk sebuah casing, tapi bagi orang yang ingin pamer, itu harga yang cukup murah daripada harus beli iPhone 12 baru. Pengguna Weibo mengatakan bahwa penggunaan casing iPhone 12 palsu itu mungkin akan berimbas pada fungsi kamera karena adanya posisi kamera yang berbeda antara iPhone 12 dengan iPhone X dan iPhone 11. Jadi, jika Anda ingin memiliki iPhone 12 dengan harga yang murah, ganti saja casing iPhone lama Anda, tapi jangan mengharap untuk mendapatkan kualitas foto yang terbaik. Ada harga, ada rupa.